Perlintasan kereta api Kaligawe yang menghubungkan stasiun Semarang Tawang dan Alas Tua telah surut pada Senin 2 Januari dini hari. Perlintasan tersebut telah bisa dilewati di antaranya kereta api Dharma Wangsa dengan kecepatan terbatas. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Irfan Hendri Wintoko mengatakan sejak dini hari, petak Semarang Tawang Alas Tua sudah surut dan dapat dilalui kembali oleh kereta api. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Rahdian Andre Joko yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahdian. Baik, rekan Mei, saat ini perlintasan kereta api di Kaligawe yang menghubungkan antara stasiun Tawang dan Alas Tua ini sudah bisa dilewati kereta api. Ketinggian air saat ini sudah surut. Salah satu kereta yang melintas di perlintasan tersebut adalah Dharma Wangsa, namun dengan kecepatan yang terbatas. Perlintasan tersebut telah bisa dilewati sejak dini hari tadi pukul 1.00. Saat ini PT KAI terus melakukan normalisasi terhadap titik-titik yang hingga saat ini tercatat terdapat 5.903 pelanggan yang telah membatalkan tiket kereta api. Itu tercatat dari hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 hingga Senin 2 Januari 2023. Ya, perlu diketahui rekan Mei untuk dan tribuners akibat banjir yang menutup perlintasan ini menyebabkan 10 kereta api harus dialihkan yang semula dari jalur utara Jawa dialihkan ke jalur selatan di Jawa. Dan juga ada 4 kereta yang keberangkatannya harus dibatalkan karena tidak bisa melalui akses di melewati Semarang Poncol, Semarang Tawang, maksud saya. Begitu, rekan Mei, balik ke studio. Baik, terima kasih rekan Rahdian atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan manajer Humas KAI Daop 4 Semarang. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, terima kasih. Saya hari ini Senin tanggal 2 Januari 2023 posisi berada di perlintasan Kaligawe di mana posisinya antara stasiun Alas Tua ke stasiun Semarang Tawang. Posisi air sudah berada di atas kokpit, artinya secara lalu lintas kereta api sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas. Tugas kami di lapangan masih mengupayakan untuk diadakan peninggian dan pemberian penambahan batu gerinda agar kondisi tubipan kembali menjadi andal saat dilewati kereta api. Dan untuk stasiun Semarang Tawang sendiri sudah bisa digunakan untuk pelayanan kembali normal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.